bisa, Seks. Udah diam dulu. Udah diam dulu, tenang dulu. Nanti kalau dia bawa kandang burung berarti benar. Udah diam dulu. Nah, ini dia lagi pada hari Minggu dini hari itu dari warga kami itu merasa kehilangan burung, yaitu 3 rumah, meliputi dari RT 1 itu 2 rumah dan RT 2 itu 1 rumah, itu di RW 9 Kelurahan Dukuh ini. Total berapa rumah Pak Hari? Berarti total 3 rumah dengan korban ataupun burung yang diambil itu 8 ekor. Disertai kandang beberapa, dan kemudian kandangnya juga ada yang ditinggal di belakang gapuro. Kemudian pagi-pagi dari warga kami itu ada yang menemukan kandang. Kemudian karena beliau juga takut itu kandang siapa, maka dia di-share ke grup RT sehingga dari warga RT mengetahui, dan kemudian baru mereka ataupun kita itu tahu bahwasanya ada beberapa warga yang kehilangan burung. Terus tindak lanjut dari warga seperti apa Pak dengan kasus kejadian ini Pak? Saya kira lebih baik untuk meningkatkan sistem keamanan, yaitu ronda itu lebih digiatkan lagi. Kemudian pada korban kami harapkan untuk segera lapor ke yang berwajib sehingga akan segera ditindaklanjuti. Resah nggak sih Pak dengan kondisi pencurian ini Pak, warga sini Pak? Saya kira resah sekali, karena begini Mas, karena banyak sekali warga kami, warga kita itu yang memelihara burung, dan tuh burungnya tidak cuma burung ceng-cengkok ataupun murah. Yang murah-murah, tetapi banyak yang mahal, dan bahkan sampai itu penghasilan. Setiap ada event-event tertentu itu mereka juga melombakan burung-burung mereka dan banyak yang menjadi juara. Seperti itu. Ini baru pertama kali
ada pencurian ya Pak ya? Iya, alhamdulillah dari sekian tahun, mungkin hampir 30 tahun ini baru sekarang yang sangat meresahkan bagi warga kita. Siap. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.